Warga LDII di Mimika Baru melaksanakan kegiatan kerja bakti yang bertema Kerja Bersama Bakti Untuk Negeri di Jalan Ahmad Yani, Kota Timika, Provinsi Papua pada Jumat 4 Agustus 2023. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari menyambut Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia sekaligus rangkaian dari acara Road to Rakernas LDII. Koordinator acara Lanjar Eko Susilo mengungkapkan bahwa kegiatan kerja bakti ini merupakan bagian dari komitmen LDII dalam menanamkan semangat gotong royong dan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat. Semua warga LDII, khususnya di cabang Kelurahan Kebun Sirih, melakukan kerja bakti di area masjid dan sekitarnya. Adapun di dalam masjid, termasuk diantaranya adalah ngepel, membersihkan dinding, kaca, dan lain sebagainya sebagai wujud untuk kebersihan kita bersama. Ini dalil mengingat dalil an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Untuk itu kami bersama-sama warga di semuanya di Kelurahan Kebun Sirih atau PC Kebun Sirih ini melakukan dengan sukarela, dengan senang hati, dengan harapan mudah-mudahan untuk kedepannya Allah paling aman, selamat, lancar, dan barokah. Lanjar menambahkan tidak hanya di Mimika Baru, kegiatan kerja bakti ini juga dilakukan secara serentak di PAC LDII seluruh Indonesia. Sementara itu, Ketua PC LDII Mimika Baru Ahmadun menyatakan bahwa kegiatan ini juga menjadi ajang untuk menanamkan nilai-nilai kegotong royongan dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat.